Hari ini ada resputan bagi kuis resputan cerai di bawah Seksyen 47 perceraian dengan kebenaran mahkamah. Tapi dah kan tak? Tuan ya, saya dimaklumkan Ira tak ada. Sebab dia pun latih tuan. Jadi sebenarnya Cik Samsul bersedia untuk lepaskan Ira pada hari ini, tapi memandangkan Ira tak hadir pada hari ini dan itulah jadi kita akan ambil tarikh lain. Samsul pun tak datang lah ni. Tuan, tarikh lain tu apa tuan? Tarikh sebutan seterusnya bagi kes tuntutan. Tuan, kalau defend hari ini untuk apa tuan? Hari ini untuk tadilah. Tarikh sebutan pertama bagi kes tuntutan cerai di bawah Seksyen 47. Tuan, kalau tak jadinya hari ini akan maksudnya dia tak nak bercerai. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Itu tunggu ulasan daripada peguam yang baru dilantik. Tuan, dia baru lantik peguam ni. Tuan, kalau peguam Ira baru fahamkan wakalah pada hari ini. Okey. Tuan, if kalau defendant tidak hadir, boleh ke dalam fasa cerai dijalankan? Kalau ikut prosedurnya tak boleh. Setakat ni tak boleh. Okey. Kalau Ira tak setuju, dia akan melalui JKP lah. Okey. Kuasa penamai satu proses dululah. Okey. Lepas alright. Tu hakim akan nasihatkan Samsul. Tadi tuan cakap Samsul dah bersedia untuk dia maklumkan kepada saya dia memang sedia untuk lepaskan Ira pada hari ini, tapi saya dah maklumkan kepada beliau bahawa Ira tidak akan hadir pada hari inilah berdasarkan percakapan saya dengan peguam dia. Maksudnya dia nak benda ni cepatlah kata selesai ke macam mana? Memanglah kita kau boleh kes mahkamah ni kita nak cepatkan lah, bukan nak lambatkan. Okay. So tuan nak ambil hari jadi, ini lah perbincangan dulu. Biar proceeding berjalan dulu. Nanti kalau nak tanya apa-apa lepas tu lah boleh tanya. Tuan Plaintiff datang? Syamsul datang? Tak. Hadir juga tak? Tak. Okey, okey. Memandangkan Ira pun tak hadir kan. Sebab okay. Dia baru lantik peguam. Alright. Peguamnya pun ada hal di luar. Kenapa tu? Tuan tu kenapa tuan? Kenapa? Okey lah, tak apa lah. Okey, okey. Alright. Peguamnya pun ada hal di mahkamah lain. Peguamnya yang dia baru lantik ni. Okey. Tak dapat kan semua? Tak dapat? Ya, ada apa persoalan. Share untuk tadi pencari tadi macam mana? Tarikh bila? Tarikh sebutan seterusnya adalah 25 September dan jam 7 petang. 25 September. Di mana Ira hendaklah hadir lah bersama peguam baru dia, Cik Fadil Ghazal. Pun turun suit. Dan kalau ikut prosedur dia, mahkamah akan tanya Ira lah sama dia setuju dengan tuntutan perceraian lah pada tarikh tersebut. Dan sekiranya dia setuju, Dan saya akan bertanggung fakta dan dapat kebenaran, maka masa Cik Samsul bolehlah melafazkan. Respon Samsul tadi bagaimana? Dia, saya dah maklumkan dia, Ira tak hadir pada hari ini. Jadi saya katakan dia tak payah hadir kan. Tapi dia memang bersedia untuk melafazkan pada hari ini sekiranya mendapat kebenaran daripada mahkamah. Ini Cik Fuad, wakil peguam Ira. Encik Fadil. Encik Fadil. Kenapa dia nak datang hari ni Berkenaan dengan semua tu, itu pada tadi akan kita tahu tak lah. Cuma okay. Untuk hari ni memang kita bersamalah seperti apa yang peguam plaintif sampaikan. Itu sajalah. Apa lagi yang Ira katakan pagi tadi? Berkenaan dengan semua itu. Mesti ada sesuatu yang dibincangkan terlebih dahulu. Tak. Itu dalam prosedur mahkamah lah. Kita nak apa-apa ulasan dalam mahkamah lah. Susulan mana dah tinggal. Saya difahamkan apalah, mereka tak seperaman lah. Isu sebumbung atau tidak tu saya tak pasti. Memang alasannya tidak sepahaman je lah. Tidak sepahaman, tapi alasan-alasan lain akan dinyatakan pada tarikh. Akan ada perbincangan dengan mahkamah ke? Apa dia? Akan ada perbincangan. InsyaAllah dah ada peguam. Dah ada peguam, apa ni, Ira dah ada lagi peguam. Jadi insyaAllah kita boleh adakan perbincangan untuk menyelesaikan secara baik. InsyaAllah. Puan, ada apa kesimpulan daripada Ira sendiri? Setakat ni, yang berkenaan hari ini, yang saya boleh ulaskan itu saja. Jadi untuk tarikh akan datang cerai, mulai 25 September. Okay. Ira tak setuju untuk cerai? Saya tak boleh untuk komen. Okay, lah. Rasanya you boleh jelaskan sedikit tak, kok, kenapa dia wakil kepada peguam, dia tak boleh komen. Dia tak ada wakil lah. Kenapa mengambil masa?
untuk nak melatih peguam? Untuk untuk ketahuan semua, hari ini saya selaku wakil. Jadi saya tak boleh nak kata lebih hal itulah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekejap, diam, guys. Apa-apa pertanyaan nanti tanya Cik Fadil. Dia ada wakil.